lagi dengan gue, Deddy Bedol. Nah, di video kali ini gue sedang berada di Pesona Kahuri Panpan. Nah, saat ini gue ditemani oleh Pak Burhan. Nah, teman-teman kemarin kan di episode kedua juga sama Pak Burhan. Nah, sekarang juga saya akan ngobrol-ngobrol lagi tentang Pesona Kahuri Panpan lebih dalam lagi ke Pak Burhan. Nah, Pak Burhan ini adalah divisi dari tim teknik Pesona Kahuri Panpan Group. Pak Burhan, sehat? Sehat. Sehat ya, oke. Pokoknya teman-teman pantang terus channel gue, jangan kemana-mana untuk mengikuti atau berita terupdate dari Pesona Kahuri Panpan 3. Pokoknya pantang terus channel gue, oke? Tapi jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Burhan. Halo, jumpa lagi DJ dengan gue, Deddy Bedol. Burhan, ya, nah dari ya. Divisi tim teknik nih, kira-kira apa aja sih langkah-langkah dari tim teknik untuk mengejar target di Pesona Kahuri Panpan 4 ini ya? Nah, kita akan bangun sekitar 1000 unit lebih ya. Nah, itu gimana dari tim teknik, Pak Burhan? Ya. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama, Pak Burhan belum makan ya? Sudah. Ah, kenapa suaranya pelan banget? Kencengin dikit. Langkah-langkahnya nah, adalah gitu dong. Kita pengendalian terhadap 3 tahap ya. Pertama mengenai pengendalian terhadap waktu pelaksanaan, pengendalian terhadap mutu atau kualitas material bangunan dan pengendalian terhadap biaya. Jadi pengendalian terhadap waktu, jadi dari divisi teknik itu menyelesaikan daripada progres pembangunan ini, ya kita mulai di bulan Januari untuk proses pembangunannya. Kita targetkan di bulan Februari itu bisa kita selesaikan bertahap di 500 ya. 500 unit. Insya Allah. Gitu, sampai dengan target selesai di bulan Juni ya, untuk di catur ini sekitar 1081 unit. Oh gitu. Gitu. Jadi setelah ini kan udah pematangan jalan nih, udah gitu kan nanti pematangan setelah itu apa namanya? Kapling-kapling ya. Betul. Nah, setelah kapling. Jadi untuk kapling yang seperti di sebelah saya sini kan kapling ini udah jadi ya. Udah jadi, nanti setelah ini langsung dibangun. Langsung dibangun setelah pematangan lahan dan kapling-kapling sudah dibentuk, plang semuanya, baru proses pembangunan. Nah, yang tadi saya terlanjutkan lagi, jadi kita ada pengendalian material ya, pengendalian kualitas material. Jadi artinya kita dari divisi teknik juga proses-proses yang kita lakukan adalah pertama pada saat mulai proses pembangunan kita sama kontraktor mengadakan kick off meeting. Artinya gimana pada saat kick off meeting itu nanti kita presentasikan mulai dari metode pelaksanaan, mulai dari fondasi sampai dengan atap ya, sehingga antara kontraktor dengan kita satu pemahaman, sehingga tidak ada permasalahan di tengah perjalanan. Nah, kemudian setelah kita adakan kick off meeting, kita juga mengadakan namanya ini ya, rapat mingguan. Nah, jadi di dalam antara kontraktor dan divisi teknik. Oh, divisi teknik. Jadi dalam rapat mingguan itu kita semua nanti mengevaluasi hasil pekerjaan kita, mulai dari pelaksanaan sampai nanti proses pembangunannya seperti apa. Jadi kalau ada masalah-masalah yang timbul bisa dibahas di rapat mingguan. Oh, setiap minggu jadi ada pembahasan antara kemudian pihak. Kita juga selalu memunculkan laporan harian, mingguan, dan bulanan. Nah, terus proses-proses pembangunan selanjutnya juga intinya semua terprogram. Kita juga melakukan DTS ya, data tracking system. Jadi artinya semuanya kita bahas dalam satu laporan. Laporan. Jadi setiap minggu ada laporan, setiap minggu ada laporan. Kemudian juga nanti kita ada pengendalian terhadap biaya ya. Jadi artinya biaya yang timbul harus sesuai dengan biaya yang kita tentukan atau kita sepakati. Jadi tidak ada biaya-biaya yang timbul keluar daripada biaya yang sudah disepakati. Oh gitu. Tapi untuk apa? Untuk tipe kita masih sama dengan Pesona Kahuri Panpan 3 ya, di 30-60 ya, untuk rumah subsidinya. Nah, teman-teman di sini perlu perhatikan bahwa untuk rumah subsidi ini semuanya harganya sama untuk daerah Bogor, daerah Cikarang, daerah Cibitung itu harganya sama. Nah, di sini
Persona Kauripan itu kita berbeda dari yang lainnya. Yang pertama kita tipe paling besar ya di 30-60, dan kita juga di sini double dinding dan juga rau jalan kita berubah nggak dari 6 meter setengah apa tetap 6 meter setengah? 7,5 meter. Untuk rau jalan ini, rau jalan lingkungan. Jalan lingkungan 6,5 meter. 6,5 kita masih di 6,5 meter. Nah, untuk kualitas mungkin dari mutunya juga akan kita tingkatkan lagi, teman-teman. Nah, oke, pokoknya teman-teman untuk melihat perkembangan Persona Kauripan, pokoknya pantang terus channel gua. Kira-kira apa lagi Pak Burhan yang perlu ditanyakan? Kalau menurut saya sih, kalau bagi yang belum mengambil rumah di sini, silakan kunjungi lokasi ini, silakan lihat view-nya. Oh, di belakang sana ya. Wih, mantap, lihat tuh teman-teman. Sangat menyenangkan sekali. Pokoknya datang ke sini lihat view pegunungan. Udara juga mantap di sini, teman-teman. Udaranya tuh masih sejuk banget. Pokoknya sejuk dah, ya. Terus kira-kira dari tim teknik nih, Pak Burhan, apa lagi yang perlu ditambahin lagi? Oke, kalau dari tim teknik intinya jangan ragu-ragu untuk memilih rumah di sini karena material yang kita pakai, material yang benar-benar kualitasnya nasional ya. Sudah kita approve ya. Jadi berdasarkan SNI lah semuanya. Nah, terus saat ini kan kemarin kita bahas tentang pengerasan jalan ya. Nah, untuk saat ini kan sudah pengecoran ya. Pengecoran tuh 2 hari selesai dengan jarak kira-kira berapa meter nih dari depan sana ke sini? Ada sekitar 500 ya? Ada 500 meteran ya. Nah, ini selesai dalam waktu 2 hari. Jadi teman-teman yang ingin survei ke Persona Kauripan 4 itu jadi bisa langsung ke lokasi ya. Nah, bisa langsung ke lokasi sambil menunggu pembangunan untuk kantor marketing kita. Jadi nanti teman-teman boleh survei, nanti kita siapkan sementara tuh pakai tenda dulu kali ya. Iya, betul. Pakai tenda dulu. Tapi yang teman-teman ingin nyaman mungkin bisa langsung ke Persona Kauripan 3 aja. Nah, dari sana mungkin teman-teman diarahkan nanti ke sini. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk melihat unitnya seperti apa, tinggal lihat di Persona Kauripan 3. Oke. Nah, teman-teman di sini kita lihat di belakang sana itu aduh, cakep banget Pak Burhan ya. Nah, untuk di sini yang kemarin Pak Burhan itu bilang tanah merah, ya ini tanah merah. Jadi kita areanya itu nanti akan, yang di belakang sana itu akan sampai ujung sana, nanti belok ke kiri, nanti tembus lagi ke jalan utama lagi di sana. Nah, teman-teman yang belum ke bagian Persona Kauripan 3, pokoknya langsung merapat ke Persona Kauripan 4. Dan saat ini sudah hampir terbooking, pokoknya sekitar hampir 600 unitan. Nah, kita targetkan di bulan April ya. Bulan April. Nah, untuk bulan April. Dan bulan untuk persyaratan di sini yang saya sampaikan, yang pertama itu khusus masyarakat yang bekerja di Jabodetabek. Dan untuk masa kerjanya itu karyawan kontrak minimal 3 tahun dan untuk karyawan tetap minimal 1 tahun. Dan untuk BE checking itu harus clear. Nah, teman-teman di sini tahu nggak tentang BE checking? Nah, BE checking ini yang pertama tidak pernah ada kredit macet. Yang kedua, riwayat pembayaran bagus. Dan yang ketiga, masih punya angsuran tapi dianggap besar oleh bank. Nah, untuk tahu lebih jelasnya tentang persyaratan, tinggal hubungi gua di 085673316133 atau di website saya di www.perumahanbersubsidi.pesonakauripan.com. Nah, teman-teman bisa konsultasikan di situ. Mungkin sampai di sini dulu video terupdate dari gua tentang Persona Kauripan 4. Mau ah, dari awal lah. Diulang. Apaan sih? Kan gua mau tutup. Diam dulu gua mau tutup. Diulang. Jangan subscribe ya. Jangan subscribe tuh. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video terupdate dari gua tentang Persona Kauripan 4. Pokoknya pateng terus channel gua ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok puasa Wendy deh. Hai, jangan lupa ya di-like, di-subscribe dan di-komen. Terus supaya kalian enggak ketinggalan, dinyalain tuh loncengnya. Punyanya Dedi Bedol. Oke, okay? Dibedol. Oke, okay? Dibedol. Oke, okay? Dedi Bedol. Oke, okay? Dedi Bedol. Oke. Okay? Persona Kauripan 4. Juara.